pencapai rekod eh, rekod. Mumpas. Ya, percaya, percaya rekod. Percaya itu dia, right? Telah dilepaskan untuk 400 meter lari berpagar lelaki 18 tahun akhir. Dan ketika ini kita dapat lihat di lorong ke-8 negeri Sabah sedang mendahului diikuti Kuala Lumpur Muhammad Akil Lokman dan masih kekal di hadapan Ahmad Sharif Azwar Sabah diikuti Johor Muhammad Denis Tamil. Cantik lompatan larian ini sekolah Kuala Lumpur dengan catatan masa 47.5 untuk 100 meter yang terakhir. Kita dapat lihat di mana Johor sedang mendahului ketika ini diikuti negeri Perak dan cuba memintas di situ untuk Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dan ya, begitulah Johor dengan catatan. Ya, telah lepas 41 meter lelaki 18 tahun dan ketika ini negeri Pulau Pinang sedang mendahului. Ya, passing baton ke pelari kedua diikuti negeri Sarawak dan seterusnya Johor. Ya, pelari ketiga ketika ini di lorong tengah kita dapat lihat kelihatan negeri Sabah dan Johor sama-sama berada di posisi 100 meter yang terakhir. Johor diikuti Sabah dan diikuti Sarawak dengan catatan masa 40.97 saat. Tahniah kepada semua pelari-pelari 4x100 meter yang telah mempamerkan. Sebabnya kita sama-sama bersemangat. 200 meter berangkat dan berangkat. Serta kita bersemangat dilepaskan serta di lorong 6 serta di lorong 5 nama Chuan Izzatul Musfir dan Terengganu jauh diikuti oleh Johor dan seterusnya. Kita tunggu segera 24.6. Itu dia sudah pun dilepaskan 200 meter lari berpagar perempuan 15 akhir. Ia laju mendahului di hadapan ketika ini peserta daripada Terengganu Izzatul Musfira binti Ahmad Kamal Azira daripada Terengganu laju di hadapan diikuti dengan peserta daripada Sabah Ebenezer Elisa manakala daripada merah itu daripada mana? Official rekod kejohanan ini adalah itu dia sudah dilepaskan perempuan 15 tahun. Nomor terakhir 1 mendahului nampaknya Pulau Pinang menempat ini di bawah ISRO. Ya, di lorong yang pertama Izzatul Musfira binti Ahmad Kamal Azira sangat jauh meninggalkan rakan-rakan yang lain. Begitu diikuti dengan Terengganu dan seterusnya Sabah. Wow, sangat jauh di harapan Izzatul Musfira. Tahniah, tahniah Izzatul. Sedia. Ya, dilepaskan dengan kedudukan yang sempurna. Terus mengorak langkah. Yang dihadapkan sekarang negeri Sarawak, saya kira. Ya, negeri Sarawak ikuti Sabah
Sarawak menutup 100 meter yang terakhir untuk menyerahkan baton untuk pelari yang kedua. Diikuti Sabah selamat. Terus go. Sarawak telah menyerahkan baton untuk pelari yang kedua, meninggalkan yang lain. Selamat terus menutup. Begitu jauh sekali Sabah meninggalkan nyala lain. Terus mengorak langkah. Masih lagi Sarawak yang datang. Diikuti dengan Terengganu saya rasa. Ke 100 meter yang terakhir, Sarawak terus maju ke hadapan menuju ke pelari yang ketiga. Oh, Sabah. Terengganu terus, terus Sarawak terus memecut. Terengganu mengejar rapat Sabah. Sabah terus. Terengganu memotong Sabah. Terengganu mengambil tempat yang kedua. Terus laju dengan langkah yang panjang. Terus mengejar. Adakah beliau berjaya mengejar Sarawak? Ayo Terengganu, hayungkan langkahmu. Seratus meter yang terakhir untuk pelari yang terakhir. Ayo Terengganu. Terus, terus Terengganu mengikuti rapat Sarawak. Sarawak terus maju ke rapat untuk menyerahkan baton yang untuk pelari yang terakhir. Semakin laju memecut menuju ke garisan penama nampaknya Terengganu. Ya, Terengganu terus melangkah, mengarah langkah. Hayungkan langkahmu Terengganu. Ya, Terengganu Sarawak. Begitu laju sekali Terengganu. Tak salah saya ini ada Izzato. Ini Izzato Musyirah rasanya. Ya, betul ada Izzato Musyirah. Ya. Seterusnya Sabah, Selangor. Tanya, tanya Terengganu. Sia datang ke negeri Jepadat. Sedia lepas. Dimulakan dengan permulaan yang sangat baik dari 8 pelari orang yang pertama. Sabah mendahului dorong tujuh. Johor mendahului, diikuti dengan Terengganu. Masih lagi Johor di hadapan, terus memecut, melepaskan baton ke lari yang keempat. Ya, sekarang Johor di hadapan mendahului, mengorak langkah dengan lajunya, diikuti dengan Sabah, diikuti dengan Perak. Ya, Johor, Sabah, Perak. Ya, Nabila Natasha dari Johor. Tahniah, tahniah. Anda memang hebat.